Akhir pembuatan kompos. Jadi ini yang telah dicampur semuanya. Ini penutup atasnya pakai plastik seperti ini, plastik lembaran. Lalu ditutup rapat, pinggir-pinggirnya juga rapat. Kalau bisa diberi peredam berupa tutup. Terus kami pakai jerami ini. Nah, ini kan plastik. Nanti suhu meningkat di dalam, nanti diberi air kalau sudah 5 hari 7 hari. Selamat mencoba. Nanti hari ke 10, 14 makin lama makin baik. Sebaiknya dicek kalau suhunya tinggi, kira-kira sudah sangat panas, diberi air supaya tidak hancur. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan dikirimkan melalui email. Ini lahan kami untuk penanaman cabai kurang lebih 8.500 meter persegi. Di sela-selanya ada pohon sengon, terubusan, jadi ini pemanfaatan lahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.